Kau ciptakan pesta meriah di selat tangisku. Kau dirikan bangunan cinta di atas lukaku. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Apa kabar semuanya, Subreaker aku, seluruh Indonesia, seluruh dunia, dimanapun berada. Yang pasti hari ini aku yakin kalian semuanya udah bersiap menyambut tahun baru, udah siap liburan sama keluarganya, sama orang-orang tersayang diantara kalian semuanya ya. Nah, kali ini spesial mau menyambut tahun baru, ada spesial juga dari aku ini ngereaksiin yang spesial juga. Pak Haji Roma Irama mencari teman duet. Kemarin udah ada beberapa puluh peserta kan, maksudnya tuh dari penyanyi-penyanyi yang Indosiar gitu, yang cewek-cewek. Terus diperkecil lagi nih menjadi 10 orang yang terpilih. Ada Selfie Ama, terus ada Wulan Permata, ada Aulia, ada Putri, ada Sheila, Nia, Rara. Siapa lagi ya? Meli, Sri Devi, satu lagi Jana yang terpilih 10 orang ini. Dan akhirnya 10 orang ini dites sama Pak Haji Roma Irama menyanyikan lagunya Pak Haji, tapi sepenggal-sepenggal nih, nggak full lagunya. Kita dengerin satu-satu yuk gimana 10 orang ini menunjukkan kualitas suaranya di depan Pak Haji Roma Irama. Dan dari 10 ini akan dipilih 3 lagi yang bakal disensor lagi menjadi 1 orang. Bukan disensor sih ya, lebih tepatnya disaring lagi. Disaring lagi jadi 1 orang yang bakal berduet sama Pak Haji Roma Irama. Ini langsung aja, aku juga penasaran pengen denger 10 penyanyi terbaik Indosiar ini yang sudah terpilih menyanyikan lagu pilihannya di depan Pak Haji Roma Irama. Langsung aja kita tontonin Pak Haji Roma Irama mencari teman duet. Roma Irama mencari teman duet. Kita mulai dari Aulia. Aulia, silakan. Aulia. Langsung nembak. Musibahnya tadi enak banget dilembutin sama Aulia. Aduh, muat. Aduh, ini ibarat kata, kamu harus nunjukin semaksimal mungkin dalam waktu yang sesingkat mungkin gitu ya. Tadi Aulia aku salut sih, cengkok-cengkoknya, dahsyat. Makasih Aulia, kita lanjut ke Jana Lida. Jana. Oke, lagi. Aduh. Jana agak pendek ya, tapi ku tahu rumus dunia semua, semua. Itu enak banget bagiannya, semua. Lanjut kita. Berikutnya, Lady Rara. Oh, mampus. Oh, tunggu dulu deh. Rara out of the box. Tadi dua udah dangdut gitu kan. Dihajar sama Rara yang tipenya agak rock itu lagunya, dan kalian lihat gesturnya bagus banget ya. Orang yang
Memilih sesuatu yang berbeda dari yang lain itu membuat kita menjadi pusat perhatian. Rara tepat banget ubang pilihannya, beneran asli nunjukin karakternya Rara banget. Aku yakin Pak Ju udah tahu kan, pasti bisa nyanyi dangdut semua yang klasik gitu kan. Tapi ini Rara milih lagu yang agak rock dan langsung mencuri perhatian semuanya kan. Dan pemirsa, seperti yang telah diketahui bahwa malam hari ini Melly berhalangan hadir karena kondisi dari dirinya sendiri yang kurang fit. Namun kehadirannya akan kita wakilkan melalui tayangan berikut ini. Kita saksikan bersama-sama. Oh, Melly lagu. Aduh. Sayang banget ya sebenarnya Melly kalau dia sehat pasti akan lebih maksimal lagi kalau langsung nyanyi di depan Pak Haji, tampil di depan Pak Haji. Ya nggak sih? Dan ini kayaknya videonya video yang lama, lama banget ya. Kayaknya bukan yang DA Asia kemarin deh. Aku nggak tahu sih kayaknya. Itu yang Melly kapan ya itu ya? Ininya apa? Waktu kapan gitu? Itu dia tadi Pak Haji Melly. Kita lanjut Pak Haji ke Nia Rose. Nia. Hey, aku suka tuh. Sesuai karakter-karakternya semua sih lagu-lagunya. Aduh hatiku. Lagu ini kan butuh kelembutan, keanggunan, dan cocok banget sama Nia sih lagunya. Putri Isnari. Oh, ini mah best pasti nih. Oh. Aduh. Ah, mampus kan. Gila loh, pendek-pendek banget loh ini nyanyinya. Dan harus bener-bener siap gitu loh. Pas dipanggil tuh langsung kayak Putri tuh. Bila kau sayang pada. Gak bisa yang kayak, aduh gue belum siap gitu. Dan Putri nyanyinya, cengkoknya, aduh hai sih. Beneran, tadi gue bilangin ini best, gue bilangin. Selfie Yama. Wah, ini ratu cengkok ini mah. Aduh. Aduh. Enak banget rasanya juga langsung nonjok. Aduh, Cepi. Aduh Cepi. Aduh gila tadi enak banget. Ayah bundamu. Ayah bundamu tadi lah ya. Part ayah bundamu enak banget itu asli. Hais. Kalau aku mah bingung milihnya. Oh. Sela juga udah lumayan lama ya, nggak dipanggil ya. Maksudnya nggak dipanggil lagi. Nggak, on air, maksudnya nggak di Indosiar gitu.
Kan Sela ini agak-agak ada pop-popnya ya, jadi tadi karena enak pas lagu ini enak banget karena memang agak-agak dibikin pop gitu bisa lagu ini kan. Asik, suaranya lantang sekali. Bagus, I love it. Sri Devi Lida. D? D-A, mohon maaf. Ini langsung diralat. Wow. Asik, I love it. Cara bernyanyinya, attitude-nya, I love it. Aduh, dangdutnya dapet coy. Dangdutnya dapet banget kan, cengkok-cengkoknya. Semi-semi gitu kan, semi-semi dangdut, cuma enak, cengkoknya enak, semuanya enak. Terakhir, Bulan Permata. Wah, ini mah si Ratu Klasik. Aduh, lagunya pas banget. Aduh. Ini pemilihan lagunya tepat banget kalau Wulan, beneran asli tepat banget, cocok banget sama Wulan ini mah. Dangdut banget dan rasanya enak. Aduh. Kau campakkan. Oh, gila itu mah. Hai Sulan. Aduh, langsung dinamikanya enak. Jujur ya, Ulan ini semenjak DA Asia kemarin semakin kayak mencuri perhatian, bener-bener kayak selama ini dia udah bagus, cuma kurang apa ya, kayak kurang spot, kurang lighting, kurang like, ini maksudnya tuh kurang dapat perhatian gitu kan. Tapi sekarang bener-bener perhatian kita semua tuh ke Wulan. Bener-bener Wulan tuh mulainya makin menanjak nih namanya nih. Bingung pasti. Bagus, bagus, kasih tepuk tangan dulu yuk. Nah, ini kan aku juga bingung nih, 10 ini bagus-bagus sih. Teman duet Roma ini sudah memperlihatkan kemampuan terbaik mereka. Kalau misalkan Pak Haji masih ada kurang pas atau mau pengen dieksplor lagi boleh, silakan siapa aja. Ya. Coba tadi sekarang terakhir Wulan. Oke, okay. Bisa diulangi lagu yang tadi. Wow. Wah, apakah ini pertanda? Kenapa kita pagi saja? Paling tidak referennya secara penuh. Oke, referennya. Wow. Referen sampai referen sampai koda. Oke. Semangat Bulan. Wow. Suruh ulang lagi loh. Gila, Wulan disuruh ngulang lagi sama Pak Aji. Aku nggak tahu ini pertanda apa buat Wulan sampai Wulan disuruh mengulang lagi nih. Hai.
Aduh, enak banget sumpah. Dinamikanya enak banget, Wulan. Best Wulan. Tegas saya dapat ya. Tegas marahnya dapat banget. Lupa. Aduh. Baik, terima kasih Ulan. Oke, ini 10 terbaik dari 20 orang yang terpilih kemarin benar-benar menunjukkan semua kemampuannya, semua kualitasnya. Benar-benar nunjukin skillnya masing-masing dengan cengkok-cengkoknya, dengan ya semua skill mereka tumpahkan di sini semuanya. Apalagi ini ibarat kata yang mengaudisi, yang menjadi jurinya adalah orang nomor satu di dunia dangdut. Dunia nih ya, bukan Indonesia doang nih, Pak Haji Roma Irama. Mungkin kalau kita aja disuruh nyanyi depan Pak Haji, wah bisa kelu nih mulut nih, bibir nih kagak bisa bergerak nih. Deg-degannya minta ampun gitu kan. Tapi ini benar-benar aku bilangin 10 anak ini best semuanya. Nah, siapakah yang terpilih di antara 10 ini? Kalau aku sih pusing sih milihnya. Tapi aku yakin Pak Haji ini punya selera yang tinggi banget. Pak Haji itu punya taste, punya sense of-nya tajam banget. Yang dipilih pasti yang terbaik. Bukan mereka yang lain gak terpilih, gak terbaik ya. Semuanya udah bagus-bagus semua. Cuma kan tetap harus dipilih 3 kan di antara semuanya. Siapakah di antara 3 orang itu yang terpilih? Yang tahu boleh komen di bawah sini siapa aja 3 orang yang dipilih sama Pak Haji dan gimana nih kelanjutannya. Dan aku juga akan menunggu selanjutnya apa nih yang terjadi di antara 3 orang ini ya. Siapa yang terpilih nanti ya. Dan 3 ini kan satu yang terpilih. Kita tunggu nih satu orang ini siapa yang terpilih ya. Dan pasti akan kita reaksiin di channel ini. Jadi buat kalian semuanya jangan ketinggalan video reaksi dari aku. Subscribe channel ini, loncengnya nyalain, sama share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.